Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo seluruhku sobat tukang kreatif, jumpa kembali dengan saya Sono KRC. Gimana kabarnya seluruhku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Kali ini lur saya akan berikan tutorial cara mencetak kubah KRC dengan diameter 1,5 meter atau kartengah meter dengan ketinggian 1 meter dengan motif semi timur tengah lur. Untuk langkah yang pertama adalah kita memberikan minyak pelumas. Untuk minyak pelumas kali ini lur saya menggunakan minyak goreng, cukup dengan minyak goreng tropical lur. Setelah rata lur dikasih oleh si minyak pelumas lur, untuk langkah selanjutnya adalah kita menuangkan adonan dengan aplikasi semen dan pasir dengan perbandingan 1:1. Ya seluruhku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen, silakan lur like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Ini adalah adonan aplikasi 1:1 semen dan 1 pasir lur, secara dituangkan secara rata agak gak terlalu encer, juga kental juga tidak, yang intinya sedang-sedang saja lur. Lalu kita tuangkan, untuk tuangan yang pertama biar hasilnya bagus lur, kita tuangkan motif bintangannya dulu lur. Kita tutup dengan aplikasi semen dinamik berbanding dipadu dengan pasir lur. Oke, pasirnya cukup pasir tasik lur, pasir tasik ngentaskan kisik. Kita tuangkan di bagian permukaan cetakan kubah semi minimalis atau motif daripada timur tengah nih lur. Kita tuangkan secara menyeluruh dan rata. Nanti kalau tidak rata lur, nanti hasilnya kurang maksimal. Jadi ini kita tuangkan dengan aplikasi semen dan pasir dengan perbandingan 1:1 lur. Kita tuangkan secara menyeluruh dan rata biar nanti hasilnya bagus. Nah ini lur, setelah dikasih tuangan adonan aplikasi dengan semen dinamik dipadu dengan pasir dengan perbandingan 1:1 secara menyeluruh dan rata lur. Untuk proses selanjutnya adalah kita menaburkan daripada potongan serat fiber yang sudah tersedia. Kita taburkan secara menyeluruh dan rata lur. Nih, kita taburkan. Nanti setelah itu, setelah rata, untuk proses selanjutnya adalah kita membenamkan lur, membenamkan daripada taburan potongan serat fiber menggunakan sapu lidi juga bisa lur, menggunakan kuas juga bisa. Ya sedulurku sobat tukang kreatif, demikian yang belum like, subscribe dan komen lur, silahkan like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis lur, tidak dipungut biaya. Alias mboten bayar lur. Nah, ini adalah langkah manual, teknik manual lur, cara mencetak atau membuat kubah dengan diameter 1,5 meter dengan motif semi klasik alias motif timur tengah lur. Nih, kita benamkan daripada potongan serat fiber secara menyeluruh dan rata, cukup dengan sapu lidi juga bisa lur, dengan sapu lidi juga bisa, dengan kuas juga oke lur. Caranya sangat mudah, gampang dan bisa dipelajari dengan cepat lur. Ini adalah langkah manual, teknik jitu, bagus dan benar lur, cara mudah membuat kubah motif semi klasik atau motif timur tengah dengan bahan GRC dengan perbandingan aplikasi 1:1 dan 1:10 lur, 1 semen 1 pasir dan 1/10 potongan daripada serat fiber. Ini secara keseluruhan lur, apabila nanti sudah dinyatakan rata potongan daripada serat fiber lur, untuk langkah selanjutnya adalah kita memberikan angkur atau memberikan tulangan sebagai penguat daripada bahan cetakan kubah GRC lur. Nah ini lur, langkah selanjutnya adalah kita memasang besi 8 sebagai tulangan dengan diisi 3 lajur
untuk bagian penyekatnya juga 3 lajur menggunakan besi 8. Untuk tengahnya lur dikasih angkur biar nanti mempermudah proses pelepasan, juga nanti kalau jadi itu bisa buat penjoinan untuk sambungan antara benda satu dengan benda yang lainnya lur. Ini setelah besi dipasang lur, untuk langkah selanjutnya adalah kita menutup daripada angkur dan tulangan besi 8 lur dengan menggunakan aplikasi GRC lur dengan perbandingan 1:1, 1:1/10 dari potongan serat fiber lur. Ini caranya seperti kayak gini lur. Caranya mudah, gampang dan bisa dipelajari dengan cepat lur. Ya seluruhku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen lur, silahkan like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya alias mboten bayar lur. Untuk langkah selanjutnya kita menutup daripada seluruh tulangan besi 8 dengan menggunakan adonan aplikasi GRC lur secara menyeluruh dan rata. Ini caranya seperti ini lur. Nah, caranya mudah, gampang dan bisa dipelajari dengan cepat sekali lur. Nah ini lur, setelah tulangan besi 8 kita tutup semuanya dengan adonan GRC lur. Ini seperti ini lur caranya lur. Ini kita menutup tulangan besi 8, kita tutup dengan adonan aplikasi GRC lur. Setelah semuanya tertutup dengan rapi, rapat, gak ada yang bocor, maksudnya lur, otomatis besinya ketutup semua itu lur. Untuk proses selanjutnya adalah kita nunggu proses pengeringan selama 14 jam untuk selanjutnya benda cetakan daripada kubah GRC ini lur bisa kita lepas. Nah ini lur, setelah melalui proses pengeringan selama 14 jam up, untuk benda selanjutnya adalah kita lepas, dan ini hasilnya seperti setelah dilepas lur, seperti ini lur. Ya seluruhku sobat tukang kreatif, demikianlah tadi tutorial cara membuat cetakan kubah GRC dengan motif ala Timur Tengah lur. Semoga bisa bermanfaat, bisa jadi bahan tambahan pengalaman, tambahan wawasan dan tambahan pengetahuan tentang cara membuat cetakan kubah GRC dengan diameter 1,5 meter maupun 2 meter. Sekian lur, terima kasih dari saya Sono GRC, salam seduluran salawase dan abadi tentunya sedulurku. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.